semuanya, kembali lagi bersama saya di Leon Family Channel. Kali ini saya tidak memasak, tapi saya akan unboxing satu buah paket yang saya order. Mungkin paket ini akan bermanfaat juga untuk para ibu rumah tangga. Ini saya buka terlebih dahulu paketnya. Ini juga saya bubble wrap tambahan, jadi agak tebal. Nah, di sini saya membeli botol minyak, kemudian ada parutan, dan ini adalah laci 9 sekat. Ternyata kecil, dan saya mendapatkan rendang berwarna grey atau abu-abu. Jadi keduanya saya beli mendapatkan warna abu-abu dua-duanya. Ini saya buka dulu dusnya. Untuk packingan cukup kuat, jadi barang juga tidak ada yang pecah. Awalnya saya pikir ini agak besar, ternyata sangat mungil, tapi sangat cocok untuk barang-barang di rumah yang kecil-kecil yang mudah hilang. Jadi simpan di sini dengan 9 sekat itu sangat membantu barang lebih aman. Nah, ini dia bentukannya. Kotak mini 9 sekat serbaguna, cocok untuk berbagai hal, berbagai aksesoris, alat tulis yang mini-mini, alat kecantikan, perhiasan, jepit rambut anak-anak. Bisa juga untuk yang hobi DIY seperti manik-manik, bisa simpan banyak banget di sini. Nah, ukurannya sekitar 1 jari ya. Untuk alat menjahit juga sangat bagus ini. Nah, ini penampakan dari sisi atas, bawah, belakang. Sangat bagus, tidak ada yang pecah atau retak. Ini kotaknya juga bahan akrilik transparan, jadi sangat mudah kalau kita mau melihat barang. Nah, keunggulan produk ini menghindari dari debu dan serangga. Bahannya kokoh dan bisa tahan lama dan sangat multifungsi, bisa untuk menyimpan apa saja. Nah, ini untuk ukuran panjangnya itu 18 cm, tinggi 12 cm, dan lebarnya 9,8 cm. Jadi satu sekatan itu, satu laci itu kira-kira tingginya 4 cm. Nah, ini dia kira-kira apa yang bisa kita masukkan di dalam. Saya contohkan. Nah, seperti ini ada lipstick, ini ada blush on, ini ada kutek kuku atau pengecat kuku, ini ada ikat rambut. Ini bisa kita simpan 3 sampai 4 ya dalam satu rak. Kemudian ini ada jepitan-jepitan rambut yang kecil-kecil, bisa kita masukkan juga. Nah, ini untuk yang besar juga bisa muat satu. Ini ada aksesoris. Nah, kita juga bisa memasukkan charger atau kepala chargernya atau headset.
Nah, ini kita bisa simpan obat tetes mata, obat-obatan, salep. Salep juga bisa kita simpan di sini. Ini mungkin bisa muat 6 salep, 5 atau 6 salep dalam satu box. Ini ada jarum pentul. Bisa kita lihat. Ini kalau satu mau sebanyak ini juga bisa, 100 piece juga bisa. Ini ada peniti. Penitinya juga mau 100 piece juga bisa ya. Dan ini ada, kita bisa menyimpan benang. Benang itu bisa muat 2. Mungkin kalau yang sudah terpakai dan lingkarannya kecil-kecil, lingkaran ininya sudah kecil, mungkin bisa muat 3. Nah, cara menyimpannya pun kita bisa sejajar seperti ini. Ini 2 buah ya. Tadi sudah saya buka lagi satunya, atau bisa kita timpa seperti ini. Nah, jadi sangat estetik kalau kita simpan di atas meja, meja rias terutama, atau simpan di tempat obat, aksesoris, apapun, dimanapun bisa kita letakkan. Ini harganya juga cukup murah, sangat-sangat terjangkau. Kalau order barang plastik seperti ini, saya sarankan untuk bubble wrap tambahan. Karena ini plastik kaca, kita harus tambahkan bubble wrap. Bubble wrap itu biasanya kita tambah ongkosnya, ada yang 1.000, ada yang 2.000, dan ada yang 3.000. Tergantung toko masing-masing. Oke, kita ke next barang berikutnya. Barang berikutnya ini ada oil bottle. Ini ukuran 630 ml. Seperti ini. Ini ada takarannya 100 ml, 200, 300, 400, 500 dan 630 ml. Tutupnya seperti ini. Ini dalamnya ada karet. Kita keluarin dulu. Botol ini bisa kita simpan untuk tempat bumbu cair seperti kecap asin, kecap manis, saus, dan minyak goreng. Cukup rapat sih menurut saya ini. Ini bahannya juga kaca. Jadi saya rencana untuk simpan minyak. Jadi ini itu sudah anti tumpah, anti selip. Bahannya kaca dan tutupnya plastik. Ukuran 8,5 x 20 cm. 100% kaca berkualitas food grade. Jadi yang belum punya, yang mau samaan, nanti saya kirimkan linknya di description. Oke. Kita next barang berikutnya. Nah, ini saya order parutan sudah full set dengan 4 mata. Ini juga saya belum punya, jadi sekalian saya order. Ini yang pertama, ini kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lurus seperti ini. Untuk iris timun, iris kentang, wortel juga oke.
Walaupun ini bahannya sedikit tipis, tapi kayaknya ini kokoh sih. Nah, ini cara lepasnya ya. Lepas, kita bisa gantikan yang lain. Ini ada klipnya di sini, dengan di sini. Tinggal kita masukkan. Nah, bisa langsung kita pakai. Nah, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.